Yesus terbunuh, tapi kematiannya menjadi misteri tak terpecahkan. Muncul desas-desus. Kalau kematian itu adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan seorang jenderal. Jenderal itu namanya orang Munir adalah simbol bagi semua nama yang pernah berjuang mempertahankan harkat manusia. Kita layak menuntut keadilan pada yang berkuasa. Namun jangan juga kita menjadi penindas yang berbeda. Nah, malam hari ini Bapak akan menyumbangkan darah. Kamu aja dulu atuh. Boleh saya sambil bro. Alhamdulillah. Lo salah tadi beli mulai 10, yang lainnya tetap iya, di atasnya. Minimal sama. Oh gitu ya? Iya lah Pak, lo buka Jumat ya Pak. Harga diri Pak. Ya udah, 15 juta. Orang yang sederhana, pemberani, memperjuangkan hak-hak manusia, sangat vokal, saking vokalnya sampai orang ketakutan sehingga ia dibunuh. Kita tahu bagaimana sosok Munir sangat sederhana dengan keterbatasan, dan saya pikir langka orang-orang seperti dalam dunia seperti sekarang, dan sampai sekarang masih menjadi misteri tanda kutip bagaimana berakhirnya sosok Munir ini, juga bagian dari bagaimana kita diingatkan negara ini belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, bahkan korbannya sendiri adalah seorang pejuang. Sosok sederhana, tapi istimewa. Dan yang paling unik dari Munir adalah sering mengunjungi rumah-rumah keluarga korban. Saya mendapat satu kehormatan untuk menjadi sahabat dan sekaligus juga menjadi murid. Belajar dari sosok Munir, kesederhanaannya, kesahajaannya, dan juga keberaniannya. Almarhum Munir luar biasa menurut saya. Kalau bisa digambarkan sosoknya dengan 5 kata, maka saya akan memilih pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kecerdasan, yang ketiga adalah keberanian, yang keempat adalah kesetiaan, dan yang kelima adalah yang paling kekuatan beliau di mata saya adalah keikhlasan. Jadi total donasi yang terkumpul malam ini 872 juta rupiah.